atau teman-teman bisa panggil Oding aja biar lebih akrab ya. Rencana kita dari sini nanti ke Karawang tempat Nepo, ke Cikampek tempat Nepo di Cikampek untuk teman-teman yang misalnya nanti habis dari Cikampek kita langsung berangkat ke Desen Patah Pantai. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini muslim semua atau ada yang semua? Karena mungkin berdoa berangkat kita coba berdoa dulu. Biroatur, temannya tetua. Ojeknya. Kalau ojek berapa sih? 15.000 ya. Sampai pos 1. Sampai pos 1. Oke, okay, siap. Berapa orang, Mas? 19. Kita mau ambil registrasi ya. Ambil formnya dulu. Yeah.
ini satu buat bersepuluh, jadi ini terkasih dua ya, jadi dibikin dua rombongan sepuluh sepuluh ini, dua rombongan sini anggotanya dilengkapi semua ya. Nanti setelah diisi dilampiri fotokopi identitas semua anggota. Ini lagi proses pengisian data registrasi. Di sini kita isi ya. Mulai dari nama, jenis kelamin, terus alamat sama nomor HP. Dan disematkan juga KTP fotokopinya. Kalau gak punya KTP, pakai kartu keluarga. Ayo, ayo, naik, naik. Gimana rasanya naik ojek, bro? Mantap. Mantap. Mungkin tidak ada asuransi ya. Asuransi. Mas, makasih. Ayo, mas. Ayo. Oke, baik teman-teman, kita sudah mencapai pos 1 Sikut Dewo. Lumayan melelahkan perjalanannya. Ya, lelah jantung ya. Iya, lelah jantung. Soalnya gak ada asuransi tadi mah. Sama ini apa? Tukur. Nahan. Jadi naik motor tuh sarwa wae gitu capek. Iya. Berarti tidak ada perjuangan naik motor juga ya. Gitu. Ini korban-korban naik motor. Jantungnya masih berdebar-debar. Motor sih ngebel dah. Ditakutkan enggak kuat mundur lagi. Aduh. Baru nyampe pos 1, alhamdulillah cepet ya, cuman berapa 5 menit. Kebetulan kijang semua. Kaki kijang. Bukan kaki panter. Pas trekking ngerasa kecapean, jangan sungkan. Kalau mau minta istirahat, istirahat aja dulu. Amin. Kita juga bakal tungguin. Kalau haus, tinggal minum ya, karena sudah bawa air masing-masing kan ya. Oke. Sebelum melaksanakan pendakian, marilah kita berdoa minta keselamatan dan kelancaran. Berdoa selesai. Gimana nih kesan-kesannya? Naik gunung bareng Rirotur. Mantap sekali ya. Nanti kita kerja sama-sama asuransi aja ya, Pak. Begitu. Biar bisa. Biar nanti aman, safety, Pak. Takutnya naik motor nanti terjatuh, Pak. Gimana nih? Kesan-kesan sama naik sama Rirotur? Luar biasa, alhamdulillah. Yes. Kesannya gimana, Mas? Mantap, ah. Nah, ini nih. Teh Mei nih, pertama kali naik gunung nih, gimana kesannya nih? Mantap. Terkejut. Harus 7 kata, harus 8 kata minimal, Mbak Mei. Mantap. Gimana? Mantap, double carrier, mantap. Aduh, lapar juga naik, Mbak Mei. Seru, pesertanya semangat. Seru. Nih, pertama kali ya naik gunung ya? Iya. Langsung Gunung Prau, gimana nih kesannya? Capek. Capek.
ngap, terus tasnya dibawa AA. Untung bawa kakak ya. Ini pertama kali atau gimana? Enggak, udah pernah. Udah pernah. Ke Gunung Lai. Terakhir kemana terakhir? Ke Gede. Ke Gede. Kalau pro gimana nih kesannya? Luar biasa. Tangga semua. Nah itu sih yang bikin lumayan. Kita wawancara Pak Supir nih yang mengantar sampai lokasi, sampai ke gunung. Bapak Supir gimana? Ngos. Mengantar sampai ke gunung ya ini. Ya Allah, sampai gunung. Alhamdulillah sudah sampai pos 3 Cacingan. Waduh. Sudah berpakai jas hujan. Cuaca sudah mulai rintik-rintik. Pusing-pusing. Alungkun. Ding monitor ding. Tapi mana ding? Yo, tengah-tengah Fabrio kan ini rapat jalur tengah, Bang. Cuaca mulai hujan guys, udah mulai pakai jas hujan. Oh hujan. Trek tangga guys, aduh trek tangga luar biasa, tangga beribu-ribu ini mah. Tangga bebatuan luar biasa.
Sekarang kita menuju Sunrise Camp dari Palawangan. Jalanannya lumayan becek ya guys, dikarenakan intensitas hujan di sini lumayan dan banyak juga para pendaki. Jadi kondisi jalanan seperti ini. Bentar lagi kita sampai Sunrise Camp. Teman kita yang duluan sudah di sana, mungkin sekarang lagi mendirikan tenda. Ayo, terus ikuti video ini sampai selesai. Wow, jalanannya wow. Becek, becek, becek. Ternyata di sini masih ada warung, guys. Cuman warungnya tutup. Ada shelter juga buat istirahat para pendaki. Kabut sudah mulai turun. Sebagian orang gak mulai tidak kelihatan. Akhirnya setelah perjalanan panjang menaiki tangga batu, kita sampai juga di area camp yang mana teman-teman yang lain sudah mendirikan tenda, teman-teman yang diselimuti kabut. Kita cari dulu nih area yang bisa kita pasangi tenda. Kita cari teman kita, pasang tendanya di mana. Oh, kabut ya teman-teman. Duh, kita cari Mang Amin nih sama Oding yang udah duluan. Pasang tendanya di mana ya? Teman-teman masih ada di belakang. Mungkin lagi bikin video-video karena saking senangnya sudah nyampe di area camping. Dengan perjalanan yang begitu lumayan, bukan lumayan lagi ya. Perjuangan yang sangat-sangat besar untuk sampai ke area camping ini. Karena harus menaiki tangga yang begitu banyak. Kayaknya itu tuh tendanya. Ayo kita dekati aja. Ya. Pada akhirnya kita sampai juga di area camping. Alhamdulillahnya kita sampai. Tenda sedang didirikan dan sebagian lagi bikin mie ya. Alhamdulillah kuma. Alhamdulillah sampai. Sampai. Luar biasanya. Luar biasa.